Perang Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-961 pada Jumat 11 Oktober 2024. Militer Ukraina melaporkan tekanan utama secara bertahap bergeser dari Pokrovsky ke arah Kurakovsky yang berdekatan. Situasi sulit terjadi di Toretsk, di mana pasukan Rusia berhasil masuk ke wilayah tersebut. Terbaru juga militer Ukraina terekam di berondong serangan drone peledak Rusia. Puluhan alat tempur hingga posisi tentara Ukraina diguncang drone. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 11 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, drone FPV VT-40 dari Detasemen Baikal Rusia menyerang menara komunikasi, kendaraan, senjata, alat tempur, parit, dan tempat bersembunyi tentara Ukraina lainnya. Akibatnya, sejumlah tentara Ukraina dikabarkan menderita luka serius.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.